Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita akan belajar banding perpuluhan, membandingkan perpuluhan. Okay, kita lihat yang pertama, contoh yang pertama, manakah yang lebih kecil, sifar perpuluhan 2 atau sifar perpuluhan 4? Kita lihat gambar rajah. Ini adalah sifar perpuluhan 2 yang berwarna ada 2. Okay, manakala yang bawah, gambar yang di bawah adalah sifar perpuluhan 4 ada 4. Kamu rasa mana yang lebih banyak? Okey. Dah tentulah ada 4 bahagian yang berwarna. Jadi kamu perlu tulis di dalam buku kamu seperti ini. Sifar perpuluhan 2 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 4. Okey, soalan ini minta kita cari manakah yang lebih kecil. Jika kamu soalan ini hendakkan yang lebih besar, kamu tulis macam ini je lah, lebih besar. Sifar perpuluhan 4 lebih besar daripada sifar perpuluhan 2. Okey. Okey, kita lihat soalan dalam graf nombor. Manakah yang lebih besar? Sifar perpuluhan 5 atau sifar perpuluhan 8? Okey, kita lihat. Semakin ke kanan nombor, semakin besar. Ni ke kanan, ya. Jadi, kita nak bandingkan sifar perpuluhan 5 dan sifar perpuluhan 8. Okey, jadi kamu dah tahu sifar perpuluhan 8 lebih besar daripada sifar perpuluhan 5. Okey. Seterusnya, tentukan lebih kecil daripada atau lebih besar daripada. Kita tengok gambar ni, kita cari yang lebih kecil. Sifar perpuluhan 3 ada 3 bahagian. Di bawah ni sifar perpuluhan 1 ada 1 bahagian. Okey, kita cari yang kecil, mana sifar perpuluhan 1 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 3, ya, sebab dia 1 je. Ni 3. Okey, cari yang besar pula. Okey, sifar perpuluhan 3 lebih besar daripada sifar perpuluhan 1. Okey, soalan seterusnya sama juga, kita cari lebih kecil daripada. Okey, gambar rajah di sini, lihat yang berwarna, bahagian berwarna ada 2 saja, sifar perpuluhan 2, ya. Manakala yang ini ada 6 bahagian yang berwarna, sifar perpuluhan 6. Jadi yang lebih kecil dah tentulah sifar perpuluhan 2, lebih kecil daripada sifar perpuluhan 6. Okey, yang besar dah tentulah sifar perpuluhan 6 lebih besar daripada sifar perpuluhan 2. Okey. Okey, soalan yang terakhir, okey, cari lebih kecil. Lebih kecil, kamu dapat lihat di sini ada 7 bahagian berwarna. Di sini gambar ni ada 9 bahagian yang berwarna. Jadi yang lebih kecil adalah sifar perpuluhan 7 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Manakala yang besar adalah sifar perpuluhan 9 lebih besar daripada sifar perpuluhan 7. Okey, fahamnya senang saja. Ya, kamu lihat berapa banyak petak ini di ada warna, ya. Dan kamu lihat di sini je lah. 7 dengan 9. Dah tentulah 7 kecil, 9 lebih besar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.